Indonesia berada pada peringkat ketiga di dunia dalam jumlah penderita TBC terbanyak. Setiap 30 detik, ada 1 orang yang tertular TBC dan 8-13 orang meninggal setiap jamnya oleh karena TBC. 15.000. 15? Bentar ya. Batuk-batuk udah lama, Mas? Udah lama nih. Berapa lama? 3 bulan nih. 3 bulan? Lama banget. Mas, makasih ya. Pernah berdarah gitu gak sih batuk-batuknya? Wah, keluar darah pernah itu. Kita ngobrol dulu ya, kebetulan saya dokter, siapa tahu saya bisa bantu. Oh iya. Ya, keluar dulu ya. Ini berat badan dari dulu segini-gini aja apa turun drastis? Sekarang parah sejak turun drastis itu. Ya, sejak batuk-batuk 3 bulan itu ya? Dulu-dulu pernah batuk-batuk lama gak? Atau pernah berobat paru lama gitu berbulan-bulan? Pernah, ini udah hampir 2 minggu ini saya kambuh di ini lagi. Orang yang pernah TBC di masa lalu itu bisa kena TBC ulang kalau misalnya memang di sekitar ada kuman TBC, misalnya di keluarga. Kalau anak-anak biasanya nggak batuk-batuk lama, sulit naik berat badan. Kalau dewasa memang batuk-batuk lama, berat badan turun drastis, batuk keluar darah gitu, itu bisa jadi petanda ada TBC dalam badan dia. Jadi memang harus diwaspadain, berobat, ikutin instruksi dokter, minum obat sampai tuntas, jangan sampai putus di tengah-tengah, nanti sehat deh insya Allah. Selamat berobat Mas Hendra, mudah-mudahan sehat terus. Yeah. Masih dok ya? Iya, yeah, sama-sama.